Assalamualaikum pemirsa. Kali ini kita akan unboxing. Unboxing ini sangat penting ya, yang mana saat detik-detik pembukaan barang, mana tahu nanti terjadi komplain dari kita, namun videonya tidak ada dan komplain kita tidak diterima karena barang yang dikirim dengan yang diminta berbeda. Maka untuk itu perlu unboxing ini. Tapi mudah-mudahan sesuai dengan yang kita minta. Ini untuk jaga-jaga saja. Ini dia unboxing. Apakah sesuai yang kita minta dengan yang dia beri. Ini yang kita minta 2 bal. 2 bal. Ya, nama produk. Gosok-gosok bom. Harga per bal. Mana nih gosok bom langgeng. Kuantiti itu 2. Nah, kemudian lokasinya ini SMP 6 Jamun Sadu. Nomor resinya ini nomor resi. Ini nomor resinya JT sekian. Nah, dari Cirebon. Nah, mari kita unboxing, mudah-mudahan sesuai. Kalau sesuai, maka tidak nambah kerjaan. Kalau tidak sesuai ini yang nambah kerjaan, kita harus protes kalau macam kan. Ya kalau protes kita dapat untung 5 juta misalnya kan, enggak masalah. Ini enggak, cuma nambah kerjaan aja, tapi mudah-mudahan jangan. Kita minta nih 2 bal nih. Sesuai dengan kita minta 2 bal, mudah-mudahan sama. Ini tanpa pos ya, supaya apa, supaya lebih terjamin ke asliannya. Tapi kalau dugaan saya nampaknya sesuai, nampaknya dugaan awal. Dari mana dugaan awal? Nah, ini. Dugaan awal nih. Ini 1 bal. Dugaan awal ini 1 bal. Dan ini di belakangnya ini 1 bal lagi. Ini 1 bal. Ini 1 bal. Enggak payah dihitungnya lah. Kira-kira ini 100. Kira-kira ini 100. Nah, ternyata alhamdulillah cocok. Ini barang saya bayar tanggal 8 Oktober. Dan hari ini sampai ke tempat saya tanggal berapa sekarang nih? Sekarang ini tanggal berapa nih? Cek kalender. Tanggal ini Oktober, hari Sabtu. Tanggal November nih. Ini Oktober nih. Tanggal 16 Sabtu 16. Oh, 8 hari. 8 hari yang dibutuhkan dari toko yang ngirim, dari tanggal saya bayar sampai nyampe ke tempat saya. Oke, terima kasih kepada pihak yang terlibat di sini. Ini saya pakai JNE tracking ya. Dan JNE ini lebih murah. JNE tracking. Kalau yang reguler mahal dikit. Terima kasih untuk toko X Street. Toko X Street 87. Terima kasih. Posisi ke mana sih Mitakula? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.